hati seseorang pula. Baru 10 menit mulai ujung sampai ke ujung tiduran semua. Berarti orang ini tidak merasa tenang nih lah dengan sesuatu yang kita sampaikan. Nah, artinya sadar-sadar diri nih lah, sadar-sadar diri. Jangan menyalahkan orang, ah mungkin karena kecapean dia menuntut ilmu agama sejam ya. Bukan masalah itunya. Dirimu tuh yang salah ya Allah, menyampaikan ilmu dengan hawa nafsu. Ini bila kita dengan hawa nafsu, berarti orang yang menerima pun dengan nafsu pula. Tidak akan berubah dengan ilmu yang disampaikan. Wa kana Hasanul Basri, Imam Hasanul Basri pun mengatakan, uqubatul ulama'i takunu bimauti kulubihim, wa mautu kulubihim yakunu bizul bitalabihim ad-dunya bi'amalil akhirah fayataqarrabuna bidzalika inda abna'id dunya. Hukuman orang alim itu, kata Imam Hasanul Basri, bimauti kulubihim, dengan matinya hati mereka. Nah, jadi sealim-alim seseorang pun bisa mati, kata Imam Hasanul Basri, hatinya bisa mati. Wa mautu qulubihim yakunu bi talabihim dunya bi amalil akhirah. Matinya hati orang alim itu dengan sebab mereka menuntut dunia, mencari dunia dengan amalan akhirat. Misal itulah, bila habis duit nih lah, masuk ke masjid 5 waktu rutin. Tambah banyak manusia, tambah jauh banyak berzikir. Biar tidak ada manusia. Yalah. Jadi biar sudah keseringan seperti ini, kata orang tuh aja, tidak ada kerjaan orang tadi aja. Miskin sian, betul. Rumah tidak ada, apa-apa tidak ada, lu kasihan manusia. Lu kasihan manusia, lalu ditawari pekerjaan macam-macam, usaha apa-apa. Jadi amalan yang dia amalkan tadi, nanti berzikir tadilah, sholat 5 waktu di masjid nilah, itu tujuannya supaya manusia ini mendekati dirinya. Fayataqarrabu nabi dzalika abna inda abna'id dunya. Mereka dengan amalan akhirat tersebut mendekati dengan sebab amalan tadi di sisi orang-orang yang memiliki harta dunia. Karena orang berpikiran bah, itu aja bagus orangnya sering ke masjid, banyak beramalan. Kasihan kalau tidak dibantu. Nah, lalu berpikir manusia membantu. Nah, itu membuat mati itu apabila ada niatan di hati beramalan akhirat supaya manusia ini datang kepada kita memberi duit. Yang saya ceritakan yang dahulu kan lah. Saya lagi ada apa? Ada kesibukan juga, datang seorang imam nih lah, imam masjid datang. Pak Ustaz ya. Apa? Ini ada yang meninggal dunia di kilo 13. Saya disuruh ke sana. Tapi saya ini mendadak loh, ada kegiatan lagi aja. Nah, kalau awal mulanya kita yang diundang untuk mengurus masalah jenazah seseorang, inilah kita mendadak ada undangan lain, jangan disetujui yang nomor 2 ini. Saya ada mendadak aja. Nah, berarti kalau mendadak baru aja lah, baru aja. Kapan kata saya meninggal? Malam tadi. Saya disuruh masalah mengurus jenazahnya. Sampai aja yang gantikanlah. Loh, kenapa saya, kata saya? Sampai saya mendadak nah, mendadak ada kegiatan katanya. Orangnya ini Pak Ustadz lah aja. Orang ini Pak Ustadz lah katanya. Orang ini tidak ada ibu bapaknya. Dia cuma numpang kepada acilnya atau tantenya, dan rumahnya pun masih menyewa. Berarti kata saya inilah dalam hati saya ini miskin. Berarti apa nih? Bahasa Banjarnya pacangan gratis dilemparnya sama kita. Ya Allah ya Rabbi. Maka kalau istilah apa orang tadi ini, kalau di tengah orang banyak, wah bajunya baju gamis, pakai surban, maka ahli di dalam mana bertausiah. Ternyata kelakuan demikian, bila gratis tidak mau dilemparnya ke orang. Saya datangnya di kilo 13 tuh, Pak. Kata saya, kenapa di sini tidak ada Pak Ustadz, tidak ada yang mananya.
tidak ada yang bisa memandikan masalah mayatnya, pokoknya pengurusan jenazah tidak ada yang bisa. Nah, kasihannya di kilo 13 tak. Kalau bisa sampai-sampai yang di sini adalah yang sudah lama belajar lah, pindah ke sana. Yang tidak ada kegiatan lah, pindah ke sana, mujahadahnya tak. Kasihan dia tipu daya, ternyata tipu daya. Tapi bila ada perkara apa adalah ada sumbangan-sumbangan datang tuh orang tadi tuh cepat tuh Pak. Orang kalau undangan beda, misalnya lupa, kalau mendadak itu berarti baru aja. Sedangkan ini sama-sama kejadiannya hari itu. Malam orang itu meninggal di kilo 13 tuh anak-anak. Anak-anak meninggal, kita kedapatan undangan mendadak pagi itu, berarti masih ingat lah, masih ingat. Beda misalnya 4 hari ada undangan lah, pas berbetul ada undangan mendadak hari itu juga. Nah mungkin karena kelupaan itu masih bisa dimaafkan, tapi kalau hari itu ada kejadian, hari ini ada juga kejadian, dua kejadian, berarti yang dikalahkan itu adalah sesuatu yang dianggapnya tidak bermanfaat, padahal itu fardu kifayah. Kasihan lah ya. Baru sekarang saya menemui orang seperti itu. Bila gratis tuh lah, dipikirnya gratis tuh, nah dilemparnya ke temannya tuh. Wa kana Hasanul Basri radhiyallahu taala yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Imam Hasanul Basri pernah meriwayatkan hadis Rasulullah sallam. Karena ini dua tingkat aja. Imam Hasanul Basri mengambil daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengambil ilmu kepada Rasulullah. Jadi kata Imam Hasanul Basri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa asy-syaitanu ila ahadikum wa huwa yusalli faqala innaka mura'un" Fal yasdha tulan. Apabila telah datang setan kepada salah seorang kalian, sedangkan kalian ini dalam keadaan solat, faqala innaka muraun. Kamu itu masih riya, masih tujuannya solat sekarang, kamu ini tujuannya pamer. Nah, terbersit di pikiran kita demikian. Fal yasdha tulan. Hendaklah kata Rasulullah kalian itu tambah rukun apa, tambah daripada lamanya sholat tadi, kalau bisa ditambah lagi rakaatnya. Ini bila kita niat lah, bila kita niat tuh dalam sholat, nah sudah sholat lah, diganggunya, maka bila pikiran-pikiran baik pada dalam sholat tuh, itu pun termasuk daripada setan. Kamu ini riya, coba berhenti aja, daripada kamu sia-sia nanti aja. Kita pandang awal mulanya, karena awal kita memang awal mulanya karena Allah niat sholat sunat dua rakaat, lalu di tengah perjalanan ada bisikan-bisikan, berhenti aja sholat sudah aja. Ini manusia datangan, nanti kamu disebut orang riya, tambah kata Rasulullah, tambah. Itu kita digodanya seperti itu. Sekarang pertanyaan beginilah, bagaimana kita bisa mengetahui, bagaimana kita bisa mengetahui pemberitahuan di hati tersebut, apakah itu daripada setan, apakah itu daripada ilham Allah Ta'ala? Satu aja, apabila perkataan itu cuma cukup satu kali, berarti itu ilham Allah. Tapi apabila berulang kali, dua kali, tiga kali dibisikinya kita tadi, sudah berhenti aja sholat jar, banyak manusia, nah satu orang sudah ada aja, nah dua aja, karena kita diamkan terus, kita tambah lagi, cepat sudah berhenti aja sholat, nanti kamu riya. Ngapain juga kamu ria-riakan sholat, bisikan seperti itu. Nah, dua kali sudah pemberitahuannya, bila sudah dua kali, apalagi sampai tiga kali kita dikasih tahunya, berarti itu daripada syaitan. Itu yang mengenali, karena syaitan ini juga ahli juga di dalam masalah ibadah, karena gurunya malaikat, mengetahui seluk-beluk nih lah, seluk-beluk masalah ibadah seseorang tuh. Cuma ini dalam sabda Nabi, yang namanya kebaikan albirru matma'anal qalbu,
yang namanya kebaikan di sisi Allah, kata Rasulullah, matma'anal qalbu, di saat hati kamu tenang. Wan nafsu mataradada fi sadri, dan adapun nafsu yang dibawa oleh setan, bisikan setan ke dalam hati kita, mataradada fi sadri, sesuatu yang bolak-balik. Yang namanya bolak-balik itu tidak cukup sekali. Dari sini sekali. Bila kita tidak kita iakan, sekali lagi dia membisiki berbagai macam cara. Bila sudah dua kali, tiga kali dibisikinya, yang arahan apa arahannya tuh ke situ aja, berarti tuh setan, jangan diikuti. Nah, itu aja untuk mengenalinlah perkara hati kita. Apakah kebaikannya akan kita laksanakan melalui pemberitahuan di sini, apakah daripada setan, tergantung apabila kita masih tenang telah menyikapinya. Yang kedua, pembisikan tadi itu cuma satu kali, tidak berulang-ulang kali. Nah, berarti daripada ilham Allah Ta'ala. Wa kana amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ra'a ahadun, idza ra'a ahadan yut'ti'u unuqahu fi sholati yadribuhu bidurrati wa yaqulu lahu waihaka inal khusu'a fi qalbi. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila beliau melihat seorang sahabat, nilah seorang sahabat, yut'ti'u unuqahu, dia itu menundukkan kepalanya begini, oh, sholat, menampilkan seperti khusyuk. Kita di dalam syariat Rasulullah itu memandang arah tempat sujud, bukan leher yang ditundukkan setunduk-tunduknya. Idza ra'a ahadan yutti'u unuqahu fi shalah. Apabila Sayyidina Umar itu melihat seorang sahabat yang salatnya tuh tunduk begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar tuh membawa apa nih? Pemukul. Yadribuhu bidurrati, memukul Sayyidina Umar. Bok. Orang salat kok dipukul? Nah, Sayyidina Umar. Sekarang gini, segi hukum fikih dulu nih lah. Segi hukum fikih. Kita mengaji di samping orang sholat, dia merasa terganggu, haram. Apalagi ini jelas-jelas nih lah, jelas-jelas orang ini sholat dipukul oleh Sayyidina Umar. Lebih haram lah, lebih haram. Ini kita membedakan ilmu tasawuf dengan ilmu syariat. Lalu kata Sayyidina Umar, wa yaqulul huwaihaka annal khusu'a fil qalbi, celaka kamu salat yang seperti ini. In annal khusu'a fil qalbi, yang namanya khusu' itu di sini, bukan dengan tingkah laku tubuh. Nah, orang salatnya diganggu. Kalau seandainya Sayyidina Umar nilah, Sayyidina Umar ini tidak paham masalah ilmu hati, otomatis Sayyidina Umar biarkan aja, selesai sholat baru ditegur Sayyidina Umar. Ini di saat orang sholat dipukul beliau. Berarti lebih pentingan apa? Lebih pentingan perkara hati ketimbang perkara zahir. Nah, ini yang dipaham oleh ulama-ulama salaf kita. Lalu timbul ada istilah tasawuf, ada timbul istilah yang namanya syariat. Kenapa di dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi aja tidak pernah membagi-bagi bab ini tasawuf, ini syariat, ini tauhid. Nah, makanya baca sejarah tuh, yang Wahabi-Wahabi inilah. Sahabat sampai kepada tabi'in palah itu masih dalam keadaan zaman peperangan. Ilmu Rasulullah melalui Al-Qur'an dan melalui sunnah-sunnahnya itu sudah sempurna. Sudah sempurna, tinggal masukkan bab-babnya aja lagi. Enggak ada kesibuk apa, enggak ada waktu lagi para sahabat dahulu. Lalu setelah habis peperangan masuk kepada zaman ulama-ulama salaf kita yang mereka mengkaji ilmu daripada seluruh penjuru sahabat-sahabat Rasulullah yang berpencar, dikumpulkan oleh ulama-ulama salaf lalu dirangkum. Bukannya tidak membagi nilai, cuma tidak ada
waktu di zaman sahabat itu masih peperangan, Pak. Zaman Sayyidina Ali peperangan dahsyat lah, peperangan dahsyat dengan Muawiyah. Disitulah pada waktu itu wafatnya Sayyidina Ali, terpecahlah Islam itu menjadi 12 golongan. Wafatnya Sayyidina Ali terpecah Islam menjadi 12 golongan sudah. Sekarang walau alam sudah 70 mungkin. Nah, ayo peperangan lah. Kesibukan apa menyebarkan agama Islam, inilah kesibukan mempertahankan agama Islam, tidak sempat para sahabat itu membagi-bagi bab ilmu supaya mudah dipaham. Kalau di zaman Rasulullah sahabat tuh bab apa aja pun yang dimasukkan menerima terus, kita ini yang terkadang tidak mau menerima. Nah, kalau segi zahir inilah mengganggu orang sholat dengan kita mengaji itu sudah haram hukumnya, apalagi membatalkan sholat seseorang. Sayyidina Umar memukul orang sholat, artinya lebih mementingkan daripada perkara hati ketimbang perkara zahir. Tapi jangan ditinggalkan pula perkara zahir. Kalau misalnya perkara hati aja, aku aja lagi tidak enak nah perasaan, kalau aku sholat nanti tidak khusyuk, nanti aja sholatnya sampai keluar waktu, nah lain lagi ceritanya. Ini namanya taraub, bahasa banyaknya tasawuf itu taraub. Yang paham aja orang Banjar aja inilah. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya ilmu fikih aja, ilmu syariat saja yang dikatakan, sedangkan sahabat tidak ada apa menyuruh perkara hati, Sayyidina Umar perkara hati. Ada di saat masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah. Jadi ada sahabat nih lah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Datang orang munafik dari golongan Madinah. Orang penduduk Madinah, karena penduduk Madinah itu paling banyak munafiknya. Masuk Islam pura-pura supaya hancur Islam, datang. Menyampaikan sesuatu kabar begini-begini. Jadi kata Sayyidina Umar, Rasulullah sudah tahu ini orang ini munafik nih lah. Orang ini munafik. Tahu Rasulullah. Jangan dikira Rasulullah itu tidak kasyaf. Jadi kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan diikuti perkataannya, ini orang munafik, wahai Rasulullah. Di belakang sampean mengatakan begini-begini, kata Sayyidina Umar, di hadapan sampean begini-begini bagusnya. Langsung Sayyidina Umar mencabut pedang, menebas begini. Jadi kata Rasulullah, tunggu dahulu. Kamu tahukah perkara hatinya, kata Rasulullah? Siapa tahu dia munafik nilah, munafik di luar nilah, tapi di hadapan Rasulullah dia tunduk. Yang dipandang Rasulullah itu tunduknya itu tadi. Mau dipancung oleh Sayyidina Umar. Jadi kata Rasulullah, kamu memancung dia, tahu kamu isi hatinya. Yang walaupun secara zahir orang ini munafik, siapa tahu dia tobat di saat mendatangi Rasulullah. Nah, Rasulullah pun mengkedepankan perkara hati. Tahukah kamu, kata Rasulullah, isi hatinya? Siapa tahu dia bertobat. Diam Sayyidina Umar melihat apa setelah ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai itu Sayyidina Umar tuh mulai paham masalah perkara hati. Wa kana Fudail bin Ayyad rahimallahu taala yaqul al amalu li ajlin nas riyaun. Fudail bin Ayyad mengatakan bahwasanya beramal karena ingin dipandang manusia riyaun itu adalah riya, pamer. Wa tarkul amal li ajlin nas syirkun. Beramal karena manusia syirkun itu syirik. Wal ikhlasu ayyu afiyakallahu minhumma. Orang yang ikhlas itu, kata Fudail bin Iyad, adalah orang yang diselamatkan Allah Ta'ala daripada keduanya. Meninggalkan bukan karena manusia, beramal bukan karena manusia. Beramal karena manusia syirik, karena kita menyembah manusia sehingga kita beramal. Meninggalkan karena manusia, meninggalkan beramal karena manusia, karena bisikan setan tadi itulah, nanti aja beramal aja, datang anu tuh, datang si anu. Berhenti beramal, berarti karena manusia. Itu ada riya supaya dinilai bagus. Adalah amalan tasawuf ini di zaman nabi-nabi dulu ada.
Wa qad balagna, sungguh kata Imam Abu Hafs Syahrani, sudah sampai riwayat kepada kami. Anna Isa alaihi salam, bahwasanya Nabi Isa alaihi salam yaqulu lil hawariyin, pernah mengatakan kepada golongan hawariyin. Hawariyin ini kan muridnya Sayyidi apa? Muridnya apa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa. Idza kana yaumu saumi ahadikum. Jadi kata Nabi Isa ini kepada murid-murid beliau, apabila pas nanti berbetulan hari di mana kalian puasa, fal yudhin ra'sahu, hendaklah kalian itu di saat puasa meminyaki rambut kalian. Disuruh meminyaki, walihyatihi walihyatahu, dan membasahi dan diminyaki ini jenggot. Wa yamsahu syafataihi, dan sering-sering kata Nabi Isa membasahi bibir. Bila kalian puasa, ini nasihat Nabi Isa inilah kepada murid-murid Nabi Isa, golongan Hawariyin. Bila kalian puasa, nantilah minyak rambuti kepala. Kemudian ini diminyaki juga. Kemudian bibir kalian yang kering karena puasa itu dibasahi. Li'alla yarannasu annahu shaimun. Tujuannya supaya jangan banyak menyangka manusia itu kalian itu puasa. Artinya menjaga hati. Bila beramal supaya diketahui beramal. Nah, ini bahaya kata Nabi Isa. Ini yang kita ceritakan, yang sama-sama kita ceritakan dahulu lah. Kalian maukah, kata-kata Nabi Isa menawarkan kepada golongan Hawariyun, maukah kalian itu dikabulkan Allah Ta'ala permintaan kalian? Mau, kata golongan Hawariyun. Sekarang kalian berpuasa 30 hari. Disuruh Nabi Isa puasa 30 hari. Aku berjanji, kata Nabi Isa, bila kalian mau berpuasa, aku nanti langsung memintakan kepada Allah Ta'ala apa permintaan kalian. Nah, di saat menjalani 30 hari inilah, Nabi Isa tuh dilupakan Allah Ta'ala janji tadi. Lalu sampai kepada 30 hari, jadi kata murid-murid beliau nih, golongan Hawariyun, wahai Nabi Isa, kami selesai sudah puasa, kami ingin makanan daripada langit. Nah, bingung Nabi Isa berpikir, nih kenapa pikiran begini murid-murid nih? Sampean lupa kah wahai Nabi Isa? Sampean mengatakan bila kami berpuasa 30 hari, sampean nanti yang akan turun tangan minta apa? Mendoakan supaya dikabulkan permintaan kami. Kami tidak pernah merasakan yang namanya makanan surga. Kami hendak Rabbi anzilna ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idal li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur razikin. Dibahasnya Nabi Isa. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Jadi kata Nabi Isa, kalian tidak percayakah kepada aku? Bukan tidak percaya, kata golongan Hawariyin, walakin lihat ma'ana qalbi. Apa? Allahumma shalli 'ala Muhammad. Apa ayatnya telah? Takunu lana 'idal li awalina. Wahai Nabi Isa, bila sampean menurunkan makanan daripada langit, taquluna na'idal li awalina, maka hari ini akan menjadi hitungan selanjutnya, menjadi hari raya kita. Ya, hari Minggu, golongan Nasrani. Jadi diturunkan Pak Ma'idah, makanan daripada langit itu hari Minggu turun. Taqunu lana 'idal li awalina, maka hari ini pula kami jadikan hari Ahad atau Minggu ini menjadi hari kami. Ya, sampai sekarang. 'Idal li awalina wa akhirina, menjadi hari raya kami pada awal-awal dimulai ini, dan menjadi hari raya orang-orang yang akan datang. Berdoain Nabi Isa sudah, kalian tidak percaya kan dengan aku, kata Nabi Isa. Berdoa Nabi Isa, lalu turun makanan daripada langit. Ternyata itu pun juga disalahgunakan. Melihat nilah itu kalau tidak khilaf sampai 40 hari tuh makanan daripada langit itu datang terus, Pak. Ini kan golongan Hawariyun, ini kan golongan murid-murid Nabi Isa yang mengikuti Nabi Isa ke sana Nabi Isa.